lama-lama. Dan di sini terlihatnya Pak Umar yang memuji Topan. Dia mengatakan lama-lama Pak Topan semakin keren. Umar lebih keren. Kasih dong. Dan dengan kata-kata yang manis dan juga keren, di sini Topan pun mengatakan begitu juga dengan Pak Umar. Dan tentu saja senangnya melihat senyum mereka pagi ini. Pagi Bu Novia. Kemudian terlihat Novia yang mendatangi Topan. Dan ternyata Novia ingin pergi ke rumah sakit. Mau kemana pagi ini Bu? Saya mau ke rumah sakit. Dan tentu saja kita senang banget ya dengan sikap sopan santunnya Topan kepada majikannya. Bisa tolong antarkan sekarang? Baik Bu. Dan tentu saja pastinya Novia betah ya punya asisten atau bodyguard seperti Topan. Pasti dan selalu bisa untuk Bu Novia. Dan di sini terlihat ya jawaban Topan yang begitu manis. Pasti dan selalu bisa untuk Bu Novia. Ya tentu saja senang banget ya. Sama-sama. Dan ternyata hari ini Novia dan juga Topan pergi menggunakan mobil baru. Tentu saja mobil Mercy hadiah dari Jeffrey. Dan sepertinya hari ini masih dalam kesedihannya karena mereka semua masih mencari Mama Astrid dan juga Brian. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.